Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali di channel Andi Sidantoko. Kita melanjutkan perjalanan ke Kudus ini. Ini sampai Masjid An-Nur Ngawi. Depannya apa ini? Depannya Gontor 1 Putri. Oke, kopling kanan belakang. Ini untuk mundur ya. Handrem lepas, kita mundur. Lepaskan kopling saja mundurnya. Enggak usah pakai apa ini? Gas lah. Sama rem sajalah. Lepas kopling sama rem aja ya. Oke, kita lihat belakang. Sambil diputar ke kanan. Pelan-pelan putar ke kanan. Ke kanan, putar kiri. Sen kanan. Indah gigi satu. Masuk, guys. Kita masuk jalan raya. Sen kanan. Masih ada truk. Oke, masih ada truk ya. Nah, kita nolkan dulu. Masih banyak kendaraan. Agak menurun ini ya, sehingga saya rem ini. Kanan, kiri. Oke, gigi satu, persiapan. Wah, masih kenceng banget itu motornya. Nolkan lagi. Masih banyak ya. Ini Masjid An-Nur ini. Depannya Gontor Putri satu. Mantingan Ngawi. Oke. Udah gigi satu. Kita mulai jalan masuk. Pelan-pelan lihat dari kiri. Terus di jalan Maospati Solo sejauh 6 km. Empat. Sambil makan pentol dulu. Makan siangnya pentol. Kalau di perjalanan saya makan berat males. Makannya ringan ini. Pentol berapa biji ya? Oh, udah habis. Masih Ngawi ya, ini belum masuk Sragen. Kita menepi sebentar. Kita menepi sebentar, kita pasang dulu HP-nya. HP GPS. Hah. Desen. Pentolnya terlalu pedas, guys. Ntar ya, kita pasang dulu GPS-nya. Nyalakan GPS. Mana ini? Oh, nyalakan dulu GPS-nya. Oke, oke. Kita lanjutkan. Pentolnya masih satu. Sen kanan. Pindah gigi satu. Kopling kiri depan. Maju sekarang. Lepaskan kopling. Jangan digas dulu.
Rem belakang aman. Pindah gigi 2. Gigi 3. Perjalanan ke Kudus masih 3 jam. Kalau berdasarkan Google, nggak tahu di sana macet enggak. Kalau macet bisa lebih ya. Lebih 3 jam. Jalannya luas sekali ini. Dulu santai dulu, depan sana masih lampu merah. Rem gak usah dikopling, baru kita kopling pindah 0. Oke, netral. Dah, entolnya udah habis. Minum. Lama banget, handrem aja lah. Ambil nunggu. Kita minum. Ini masih daerah mana ini? Masih Ngawi kayaknya. Mana ya? Gak ada tulisan. Oh iya, masih Ngawi. Ini 2. Ini 3. Ini sudah masuk Jawa Tengah, masuk Sragen kita guys. Nih, selamat datang di provinsi. Ini perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, ini diasepin Pajero plat W51. Ingin beli Pajero lunas gitu ya. Yang enggak ngeredit-ngeredit. Museum Manusia Purba Saringan. Ini Sragen guys ini. Sragen Jawa Tengah. Kita sudah masuk di daerah Sragen Jawa Tengah. Ngikutin Google Map aja ya, karena kalau saya sudah sampai Jawa Tengah, sampai ini Sragen, saya itu nggak begitu hafal jalur alternatif ke Kudus. Kalau kita lewat jalan raya besar ini nanti muter kayaknya, nggak bisa langsung cepet gitu. Tapi jalannya enak sih sebenarnya, daripada jalan alternatif kecil, tapi lebih cepat. Walaupun kecil tapi lebih cepat. Kenapa kok lebih cepat? Ya karena motong kompas lah kita. Luxio-nya ini nekat banget. Ini nggak boleh nyalip dari kiri, bolehnya dari kanan nih nyalip.
nekat banget ya. Kita mah santai aja. Setelah 400 meter, belok kanan ke Made Sambung Macan. Nah, ini jalur alternatif Made Sambung Macan ini bisa. Tapi sana juga bisa. Saya pengen yang sana aja. Sen kiri, kita lurus aja. Pengen jalur yang sana. Sini bisa. Sana juga bisa. Belok kanan ke Made Sambung Macan. Alhamdulillah. Made Sambung Macan ini ya. Sambung Macan ini bisa ini. Kanan ini. Terus sejauh 7 km. Kita cari jalan sana aja. Ganti suasana. Biasanya saya ambil jalur situ. Made Sambung Macan gitu. Duh, ini kok macet ini? Ada merah-merah ini. Empat ini ya posisinya. Oke. Gigi 4. Kita nyantai. Lari 60. Kalau sepi ya agak kenceng gak apa-apa sih. Pindah gigi 5. Masuk tol ini ya, kita rem dulu. Nah, ini jalur masuk tol Sragen. Nah, ini masuk tol Sragen, lurus jalur tol Sragennya itu. Oke, 650 meter lagi kita belok kanan. Kalau mau masuk tol lewat jalur Sragen ini kita belok kiri. Saya nggak pengen. Lampu merahnya kayak juga lama juga ya. Saya kira cepat. Nah. Ternyata lama. Duh, masih merah kok udah jalan ya? Orang-orang gimana ini? Oh, rusakin lampunya ya? Mungkin rusak mungkin lampunya. Gigi 3. Setelah 400 meter, belok kanan. 400 meter. Mana belok kanannya? Pindah gigi 4. Berarti udah dekat kalau 400 meter itu. Belok kanan. Sini. Mana ini? Saya tidak pernah lewat sini. Tidak mau saya. Saya lewat sana aja lah. Insya Allah ada juga jalannya di sana. Oh, jalannya besar dan mulus. Enak sekali ini jalannya. Oke, pindah gigi 5 kalau gitu. Jalannya lebih mulus daripada tol ini. Karena tol itu masih banyak yang pakai cor. Kalau ini mulus sekali. Jalan masuk Sragen ini dari Ngawi. Rem. Itu lampu merah apa bukan itu? Bukan. Cuma hati-hati aja.
maju. Lanjutkan. Nyari belok kanan yang ada gapuranya saya itu. Dulu pernah lewat situ. Waktu ke arah Kudus. Menurut saya lebih cepat, tapi yuk, mana enggak tahu. Oke, kita kurangi gigi 4. Jalannya enak banget. Indah gigi 5. Setelah 600 meter, belok kanan ke Jalan Gonggang, Karangudi, Jalan Lemah Bang. Gonggang. Pelan-pelan saja. Kita pindah gigi 4. Nah, ini Jalan Gonggang ini ya saya cari. Sen kanan. Ada gapuranya ini loh. Nah, sen kanan. Nah, ini Sragen. Terus di Jalan Gonggang. Ini yang saya cari. 3 km. Lebih cepat sini daripada sana. Soalnya sana jalannya agak jelek gitu loh. Misalkan lurus terus agak kejauhan. Lebih cepat sini. Ya sana tadi bisa ya. Jalan Made Sambung Macan. Tapi jalannya agak rusak, guys. Makanya saya coba yang sini aja lah. Dulu pernah sini. Pertama kali, oh dulu saya pakai Civic lihat sini pernah ya. Seingat saya sih.